0. Sayurnya murah-murah, yang mahal juga ada. Sayur-sayur murah-murah, yang mahal juga ada. Sayur-sayur. Assalamualaikum Bang Sue, bagaimana kabarnya Bang? Kaget juga dengan bawang, Bo. Sehat Bang, bukan bawang. Oh, bilang dong dari tadi. Udah bilang dari tadi, Bang. Sehat, Mpok, alhamdulillah. Halo, Pak Junjang, apa kabar? Pak Julid, gimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah, baik. Tahu gak ada tetangga baru, loh? Tahu dong, si Jubeda kan? Masa kerjaannya tiap hari shopping mulu di mall? Apa gak bangkrut ya suaminya? Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Oh iya? Kasian banget ya suaminya. Wah, tiba mulu lo pada. Lagi ngomongin siapa sih? Kangkung seket berapa Bang Sueb? Hah? Mana aja jalan kung, Bu? Kangkung Bang, bukan jelangkung. Kangkung! Oh, kangkung. Bikin sakit saja ibu ini. Tumben banget nih belanja di sini. Biasanya juga belanja di mall, Bu. Gini ya, Mpok. Bukannya saya shopping di mall. Tapi kebetulan saya di situ tuh bekerja sebagai cleaning service. Kebetulan bosnya baik banget. Mau ngasih semua karyawannya oleh-oleh. Bahkan sering banget ngasihnya. Gerah banget nih di sini. Yaudah, gue mau pulang dulu. Bye. Bukan bangkai manusia itu. Kalau tidak, akan dapat tebas kau. Ampun, aku gak bisa bau. Ampun. Inilah akibatnya, karena kamu suka membicarakan kejelekan orang lain. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, ini cuma mimpi. Assalamualaikum, Pak Julid. Waalaikumsalam, ada apa sih Pak Junji? Temenin aku yuk ke masjid, dengerin pengajian. Waduh, kagak salah denger nih, lu habis ketempelan jin apaan, Pak? Udah, ayo cepetan, aku mau sholat jamaah dan mau tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Oi jamaah, gimana kabarnya? Sehat? Baiklah, langsung saja tema kita kali ini adalah gosip. Kok malah ke gosip ya, Pak Ustadz? Bukannya dosa. Bukan gitu, Pak RT, maksudnya aneh bakal jelasin pemaan orang yang suka bicarakan kejelekan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Surah Al-Hujurat ayat 12. Pak, ayah minta maaf ya, Mpok. Selama ini ayah udah bicarain kejelekan Mpok. Ya, Mpok, gak apa-apa. Ayah udah maafin Mpok dari hari yang udah lama kok. Ya udah, Pak. Maaf ya, Mpok. Kangkung seket berapa Bang Sueb? Hah? Mana ada
jalan kong, Bu. Kak Al, berisik Kak Al. Ulangi lagi. Tawa dulu. Aku tuh capek. Wan, shh, tolong biar cepat jangan ngomong ya. Kasihan kita ya. Biar lama ngomong ya. Bi, jangan kayak gitu dong, Bi. Ngesel. Gitu Pak RT. Pak RT. Ya, upil adalah sebuah benda yang sering nyangkut. Kadang juga bersembunyi